Syam Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu sila tekan subscribe, like dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Suhib dan Wati selamat bertunang nikah 23 Jun depan. Tahniah diucapkan buat pelawak Suhib yang selamat mengikat tali pertunangan dengan wanita pilihan hatinya, Wati Hanafia hari ini. Memetik Astra Gempak, majelis tersebut dihadiri oleh keluarga terdekat yang berlangsung di kediaman keluarga Wati di Sa'alam. Dalam majelis tersebut, pihak Wati menerima 3 dulang hantaran daripada Suhib, berbalas 5 dulang daripada pihak perempuan. Pasangan itu dijangka bakal melangsungkan pernikahan pada 23 Jun depan. Bulan lalu, Suhib mengisahkan bakal memperistrikan Wati selepas hampir 2 tahun bergelar duda. Terdahulu, Suhib mendirikan rumah tangga dengan Leraham Siti Sarah Raisuddin pada 2011. Mereka dikurniakan 4 cahaya mata, yaitu Wais Al-Kaimi Bijahirah Talita Zara, Arex, Matin, dan Asa Afan. Elaraham Ritisa meninggal dunia pada 9 Agustus 2021 akibat jangkitan COVID-19. Terima kasih karena sudah menonton video saya.